Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala din kullihi wa kafa billahi shahida. Allahumma salli wa sallim 'ala abdika wa rasulika Muhammad alladhi balagha ar-risala wa adda al-amana wa ala alihi wa ashabihi ahli shidqi wal wafa wa man tabi'ahum bi ihsanin muttaba amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kajian surah Nabi kali ini saya ingin mengupas mengenai sosok Khalid bin Walid. Beliau adalah salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa Khalid bin Walid? Bagaimana ia memasuki agama Islam dan apa keistimewaan yang ada pada diri Khalid bin Walid? Itulah yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Khalid bin Walid bin Mughirah bin Mahzum, beliau adalah putra Al-Walid bin Mughirah Bani Mahzum. Bani Mahzum kita kenal bahwa dia adalah tokoh Quraisy yang paling disegani karena terkenal dengan kaya raya. Kekayaannya yang melimpah ruah sehingga dia dikhususkan oleh kaum kafir Quraisy sebagai orang yang selalu menyediakan persenjataan tempur, alat-alat perang dan strategi perang yang dimiliki oleh Bani Mahzum. Sehingga tidak heran kalau Khalid bin Walid terkenal dan termasyhur di medan tempur karena beliau begitu dekat dengan orang-orang yang memiliki kepandaian dalam berperang. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keistimewaan dari Khalid bin Walid ini terlihat ketika kemenangan perang Uhud yang hampir berada di tangan kaum muslimin, yakni perang Uhud. Pada saat itu Khalid bin Walidlah yang melihat bagaimana kelemahan umat Islam pada saat itu. Khalid bin Walid melihat bagaimana para pemanah yang berada di bukit semua turun beserta para kaum muslimin yang lain. Mereka sama-sama berebut mengenai harta rampasan perang. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan kepada para pemanah yang berada di bukit, jangan turun sebelum perang usai. Tapi disinilah kecerdikan seorang Khalid bin Walid pada saat itu. Khalid bin Walid akhirnya menggempur pasukan kaum muslimin sehingga perang Uhud dimenangkan oleh kaum kafir Quraisy. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Khalid bin Walid terkenal ketika sudah memasuki agama Islam. Beliau dikenal dengan sebutan Saifullah Al-Maslul, pedang Allah yang terhunus. Bagaimana cerita dan kisah beliau memasuki agama Islam? Ini terjadi tidak begitu saja dia memasuki agama Islam, atau bahkan seperti Sayyidina Umar yang melakukan pergerakan sehingga bisa masuk agama Islam karena perantara doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini adalah perjalanan panjang dari Khalid bin Walid. Khalid bin Walid pada saat tahun 6 Hijriah, ketika itu dia mengamati sendiri
Pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama kaum muslimin yang lain berbondong-bondong dari Madinah menuju Mekah. Mereka semua begitu gembira. Mereka semua tanpa beban. Karena pada saat itu memang kaum muslimin diperbolehkan bisa memasuki Mekah setelah terjadinya perjanjian Hudaibiyah, yakni perjanjian antara Rasulullah dengan para pemimpin kafir Quraisy. Hadirin, pada saat itu Khalid bin Walid melihat dan menyaksikan sendiri. Dia melihat Rasulullah begitu tidak ada beban. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang sebetulnya kelahirannya berada di Mekah, tapi tidak terlihat dendam sedikit pun dari diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diusir dari Mekah. Khalid bin Walid melihat begitu tulusnya mereka hanya mengikuti satu tujuan, yakni untuk melepaskan kerinduan para sahabat Rasul untuk menemui Ka'bah Baitullah. Mereka semua tujuannya hanya satu, karena ibadah lillahi ta'ala. Pada saat itu Khalid bin Walid pun merenung. Dikisahkan pada saat suatu hari malam, pada malam hari beliau merenungkan bagaimana ajaran Islam yang begitu terus berkembang, para kaum muslimin yang begitu solid, sehingga pada suatu malam dia melihat dan merasakan bahwa kebenaran itu telah datang. Pada saat itulah ia bertekad, sebagaimana dinyatakan di dalam suwar sahabi, bahwa Khalid bin Walid bertekad dia akan menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan akan bersaksi untuk memasuki agama Islam. Selanjutnya kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, setelah pergulatan hati yang begitu panjang, akhirnya Khalid bin Walid bergegas untuk menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat itu ia mengajak Utsman bin Talhah dan sahabat satu lagi adalah Amr bin As. Beliau bersama-sama menuju ke tempat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat itu pula beliau langsung menemui dan menyapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam ucapan salam. Pada saat itu pula Rasulullah menyambutnya dan bergembira atas kedatangan Khalid bin Walid. Pada saat itu pula Khalid bin Walid langsung bersaksi di hadapan Rasulullah dan dia meminta maaf kepada Rasulullah terhadap apa yang telah dilakukannya sebelum dia memasuki agama Islam. Pada saat itu pula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan ucapan bahwa setiap orang yang memasuki agama Islam, maka perbuatan yang telah dilakukan sebelum Islam, Allah akan ampuni. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, keistimewaan Khalid bin Walid ini salah satu yang sangat luar biasa adalah beliau dikenal dalam setiap pertempuran, bahkan lebih dari 100 pertempuran beliau tak pernah terkalahkan. Yang luar biasa lagi, beliau pernah berperang melawan tentara Romawi yang jumlah kaum muslimin 6 kali lipat lebih besar dari jumlah kaum tentara Romawi, yang pada saat itu disebut dengan Perang Yarmuk. Perang Yarmuk ini kurang lebih pasukan kaum muslimin berjumlah 6.400, sementara pasukan kaum Romawi berjumlah 240.000 orang.
Salah satu keistimewaan beliau Khalid bin Walid juga adalah bahwa Khalid bin Walid selalu memenangi dalam pertempuran, terutama pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Beliau memimpin langsung perang Riddah. Perang Riddah adalah perang membunuh orang-orang yang murtad, orang yang keluar dari agama Islam. Mereka semua beranggapan bahwa ketika Rasulullah sudah wafat, maka perjanjian segala macam apapun terputus, sehingga mereka tidak mau mengikuti dan tidak mau tunduk terhadap pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang sangat mengharukan dari Khalid bin Walid adalah beliau meskipun terkenal, meskipun berada di puncak popularitas, dia tidak terobsesi dengan popularitasnya. Dia betul-betul berjuang karena Allah Subhanahu wa taala. Terbukti ketika beliau sedang berada di puncak popularitas, beliau memegang tampuk panglima tertinggi dalam pertempuran, memegang tampuk pimpinan tertinggi di medan perang. Dia saat itu dicopot pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Beliau dicopot tanpa ada kesalahan satupun. Di sini bukti bahwa dia tidak pernah menjadikan popularitas sebagai tujuan utama. Beliau tetap berjuang di jalan Allah. Bahkan dia tetap ikut bertempur meskipun dia sudah dicopot dari jabatan panglima perang. Dia menjadi seorang prajurit biasa, tapi tetap melanjutkan perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang sangat luar biasa dari Khalid bin Walid. Bukan berarti Sayyidina Umar mencopot karena takut tersaingi. Bukan juga Sayyidina Umar mencopot karena takut Khalifah Umar akan tergantikan oleh Khalid bin Walid. Inilah yang luar biasa dari Sayyidina Umar juga, bahwa dia beranggapan pada saat itu semua kaum muslimin sangat membanggakan Khalid bin Walid. Bahkan pada saat itu Sayyidina Umar melihat semua umat Islam seakan-akan tidak melihat bahwa semua pertempuran yang dilakukan dipimpin oleh Khalid bin Walid adalah hasil kemenangan murni dari Khalid bin Walid. Padahal hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kemenangan pada kaum muslimin. Sehingga Umar melihat dan merasakan kekhawatiran yang sangat luar biasa atas keyakinan dan keimanan para kaum muslimin. Sehingga pada saat itulah Sayyidina Umar bin Khattab mencopot meskipun tidak memiliki kesalahan atas kepemimpinan Khalid bin Walid. Hal ini kadang dilakukan semata-mata khawatir kaum muslimin terlalu begitu membesarkan dan membanggakan Khalid bin Walid, sehingga lupa bahwa semuanya pada hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kemenangan dalam setiap pertempuran. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lagi-lagi inilah kecerdikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam merekrut, dalam menjalin orang-orang yang terdekat dalam mengembangkan dan memperjuangkan ajaran agama Islam. Setelah Rasul memiliki 4 sahabat dengan karakter yang berbeda, yang sangat kuat, seperti Abu Bakar As-Siddiq yang memiliki senioritas, memiliki keimanan yang sangat teguh. Abu Bakar dianggap sebagai seorang penasehat, tetapi dia begitu sangat luar biasa dalam keimanannya. Kemudian Umar yang memiliki wibawa, yang memiliki sikap yang sangat sempurna, ketika berhadapan dengan siapapun dia selalu tegas. Begitupun Utsman bin Affan, dia seorang pemuda yang kaya raya, dia pemuda yang selalu sangat dermawan,
dan ditambah lagi Sayyidina Ali, beliau adalah sama mantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti Umm Usman. Sayyidina Ali terkenal dengan kecerdasannya yang luar biasa. Terakhir Rasul ditambah oleh Khalid bin Walid yang memiliki strategi perang yang sangat luar biasa, sehingga lengkap sudah. Pada saat pemerintahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, memiliki seorang panglima yang bisa menjaga dan melindungi umatnya dari serangan para kaum kafir Quraisy yang tidak senang dengan ajaran agama Islam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, itulah sekilas mengenai sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Khalid bin Walid. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.